Bismillahirrahmanirrahim. Di antara syarat-syarat seorang guru yang wajar sebagai pengganti Rasul, alim, tapi bukan semua alim patut menjadi naib bagi Rasul, sehingga perlu menyatakan tanda-tanda supaya bina orang yang jak dakwah drog ke mursyid. Syarat yang pertama, berpaling daripada cinta dunia, meninggalkan cinta dunia dan cinta menjadi panutan. Kemudian gaknya ikut kepada guru yang lain, yang guru lainnya terus menerus bersambung kepada ikut Sayyidil Mursalin. Kemudian telah melaksanakan riyadhah dengan secara baik, yaitu menyedikitkan makan, perkataan, tidur. Jino memperbanyakkan sembahyang. Jadi yang perlu dikurangi makan, bertutur kata, tidur, yang dikurangi. Yang perlu diperbanyakkan pertama salat. Pekan sirra mursyid bila semayang, karena semayang menghimpun bagi segala nok ibadat hati dan badan dan harta ibadah para nafsaniyah jiwaan, ibadat kejiwaan, badan, harta dan hati. Seluruh tubuh bergerak untuk ibadat, lahir batin. Ikut pula harta dalam sembahyang beribadat. Itu ija dengan tatu orat. Ija yang tak pakai yang lebih daripada kadar tub orat. Min taharatin. Pane ibadat yang terdapat dalam salat atau sembahyang daripada suci tub orat, menghadap ke Kaabah, mendahirkan khusyuk dengan anggota dan ikhlas niat dengan hati, dan melawan syaitan yang nafsaniyah, munajah dengan Allah yang bersifat kasih sayang, membaca Al-Quran, bertutur kata dengan dua kalimah syahadah, dan mencegah, menegah diri daripada At-Tiyabaini. Ya, ini kan ampun, dua yang sangat baik. Puna makna lain, dalam semayang na menegah daripada puatiyabin. Jika lo makna nak dapat melengkapi salat dari ibadat seluruh ahwal manusia, kondisi kita yang api sehari-hari kita mengelang ibadat menyelang semayang deng dua cundrung, cundrung terukuk.
sintab dati humo wate sujud, dan melengkapi segala nok zikir, baik puji-pujian, tahmid, takbir, tasbih, tahlil. Kita mengenang kumain itu tauhid lah. Tahmid dah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, tauhid, asyhadu la ilaha illallah. Dan menghimpun ianya salat bagi segala senif ibadat, fardu, wajib, sunat, mustahab, nadab, dan pula menghimpun bagi segala fadail fi'li, buat yang merempak kelebihan wadid tak kerjakan lagi kali ke pegawuno, dan fadail tarak, kan hanya buat menteng yang mendapat kelebihan yang tinggal pihna, karena dengan tinggal segala yang haram dalam sembahyang dan larangan sembahyang dan makruh sembahyang, lebih-lebih ketika barang yang dirindu oleh nafsu tak tegah, tak ten, menghasil ia akan fahla akhirat. Menyelagi yang cukup le kebaikan dalam sembahyang, yang salah satu ciri-ciri syekh yang jid ke naib rasul harus memperbanyakkan salat. Sembahyang merupakan jalan yang sangat kuat kepada ajalli, yang paling raya yang diharapkan dan yang paling tepat segala sasaran yang ditujukan. Yang ketiri guru yang jid ke tempat ditanya berpegang dalam bidang tarekat untuk menempuh jalan para aulia dan para pupara atau masyayikh al muqarrabin. Kedua, bahagian pula sedekah. Artinya tidak orang yang calon mursyid harus banyak sedekah. Bermelayang zahir itu ma yang dia nyama itu daripada nawafil yang maksud. Karena menyo atau wajib hanya tupak pula je ke kameng tu puluh boh. Sabah jujuk ke jaga kan, unta tu limang boh. Sabah kameng jujuk ke jaga, hanya pak pula. Jadi yang nak terbayang kepada pula sedekah sunat, karena tidak ada patokan, patoan, patokan bilkaf al-sawab. Yang lahir ibarat kasratis sadaqah au a'am minha, ataupun boleh juga diartikan sedekah yang lebih umum daripada nawafil. Tak namang sedekah wajib je cik tentang dengan le harta tabuh bela baik kapuk puluh boh kameng mentang tabuh limang puluh, yang kau wajib dua boh paruh tertu dua puluh mentang tabuh sah tabuh. Dan dari seumpama zakat jid-jid tak pertama sedekahnya dekat. Dan bermula yang paling bagus, yang paling utama dalam bersedekah itu bahwa ada ianya tasaddaq daripada yang paling cinta amwal. Kaming tak lampu peluh buahnya dah yang cukup galak dah yang pukerah sabah kaming punan yang tak buku jaket binti labun musinah ya kubiri umur tidun kameng umur dua dua tahun ya, yang paling tari boleh ada ulang kawan baik yang mukurab ada yang kamu kurab apa ya red bak pihminya rumput. Hello kucing ke? Hello kucing.
karena al-milk yang dikatakan milik itu sesuatu yang kembali bagi pemiliknya, maka hanyalah yang kekira milik dan nyawa, yang atas dan nyawa, yang atas dan nyawa daripada harta yang kepentingkah oleh Allah dalam jarak dan nyawa yang nadam sedekah yang ke yang milik dan nyawa lain kan, karena yang kan sedekah itu milik bagi orang lain. Yang nadam sedekah yang nadagom pojan tathe atagom mati trupo ya cok. Pohnya ada kala perampok, ada kala pencuri, ada kala tinggai, ada moholi pada budu. Yang tanda yang kadam sedekah mah rampok. Ini rampok buat orang terima sedekah kan. Yang bagi tanya ke hanali kajik ke sedekah. Dali yang milik tanya yang tamu sedekah, yang hana tamu sedekah milik orang lain, firman Allah Ta'ala yang kali berikut, ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi bak. Barang di sisi kamu habis, lenyap, barang di sisi Allah itu kekal. Ikut kali kepegah, ma'indakum yang hana tamu sedekah, ma'indallah yang tamu sedekah, yang watakan sedekah pemberian kepada orang lain dengan makna yang lebih umum, itamang memberi kepada yang berhajat walaupun hana kasat takarub ilallah. Takkala memberi kepada yang tidak berhajat tapi kasat takarub kepada Allah. Ehna masalah hitanyo urang sebahagian atena kanduri taundang urang kaya nyen dicaci maki mekanduri kan ke anak yatim, padahal mekanduri itu dikategorikan tasaddoq. Tasaddoq itu tidak mesti kepada fakir miskin, jik ke orang kaya tapi benanin takarub ilallah, menyatajuk kepada orang berhajat yang walau hananit takarub kepada Allah, itu sedekah namanya. Lantanalul birra hatta tunfiqum mimma tuhibbun, yang kedali gayum sedekah yang get, tidak akan kamu capai kebaikan sehingga bahwa kamu bernafkah daripada barang yang kamu cinta. Teh yang sayang dekat, tanya nahun dah leh aboh. Teh yang sayang, nyan tajuk kurung lain. Moto nah leh aboh, teh yang sayang, nyan tajuk kurung lain. Nyan berujuk ke mursid. Mambek tua. Han dapat leh likut leh, kitabnya oleh kitab lain. Yus, musyrikah menyana lebih. Ya kan? Honda leboh lebih kerana taboh katib tidro depi yang terkah taboh yang god be yang ka membelah ge gila engkol be be patah kalau ode yang water e cicak ode yang taju bai dang roi re cicak ka ode. Dalam kitab Rodah pu yang karangan Zandusi dari Anas radhiyallahu ta'ala an, didatangkan seseorang yang berurah gamenteng tenang tak urinang tu berurah kiamat dari neraka, tidak urung gerhung dari neraka, maka dikatakan orang baginya, bagaimana kamu berdapat akan kondisi kamu dalam neraka? Dina urung temannya mungkin kiban robono ina, maka dijawab kondisi lon sangat-sangat bersangatan. Maka tanya oleh Allah Ta'ala, adakah mau kamu tebus dengan sepenuh bumi nisbah emas sehingga aku keluarkan kamu daripada neraka? Mithya lonjok bumonyo je kemu milik kata mandum tertembi ke lun untuk lum betubi kata ni bak neraka seut hamba buno. Naam ya rab,
Ya, wahai po, getim tubuh. Maka nikil ya Allah Ta'ala kadzabta. Apa? Kadzabat abdi. Sulit hambalun. Nampak pegah getim tubuh, watakai rasa jinau. Sulit kan? Menyorojih tajuk, haibi. Maka sungguh lelaki bak kata yuh masa udib di dunia akan yang lebih enteng daripada demikian. Yuh udib di dunia akan sabah sepenuh bumi emas lelaki yang tutebusan ni bak api neraka. Yang cukup remeh, yang cukup enteng. Lemperintah kata dengan putra orang dia, maka hana ada puput. Berarti putra orang dia, kan kata-kata surah taknya, baik tak ajuk ke orang terawa. Yang dia tak minta, tak putra, nyan ketubusan ni bapak api neraka. Kenapa sebab? Bumo, punoh, me. Tapi waktu kata rasa, kamu lain. Ya kan orang karasa pun. Orang karasa ketawar oleh Allah, mesti sebab si punoh bumo me. Ketubusan katembi, luntin. Padahal di dunia, gaya putra orang dia yang sebagai tebus api neraka hantar tim. Berarti menyok. Jawab Nabi, alaika bisadaqah. Lazim di atas kamu dengan bersedekah. Karena sedekah itu aman daripada neraka. Jadi nak jawab kelebihan baca Quran. Giyum sedekah. Sedekah salah satu jalan mangan aman baik tamang neraka. Lontan yang lam, wassalah alik. Hana ni jawab tentang kelebihan baca Quran. Lontan yang jino, kelebihan selawa ke rauh. Ditukar pertanyaan. Tetap jawab Nabi, alaika bisadaqah. Lazim di atas kamu dengan sedekah, karena sedekah itu fil qalbi. Puan Allah ibaratnya. Sedekah latih. Yang gurah kan? Jadi nepegah kelebihan salat di waktu malam. Qiyamul lail nak mencih dengan temayang lah. Maya qiyam temayang yang lahir. Tapi pudib malam itu hanya mesti dengan temayang. Baca Quran. Tawajuh. Jawab Nabi, la yukasu ala qiyamil lail. Tidak ada bandingan. Ya, baru kepetupat bacut pertanyaan. Menyongan nyan beka. Tanya dengan banding. Berarti padumpu no yang kana sedekah. Pontan pu tanya mana. Baca Quran, tilawat, tasbih. Qiyamul lail. Layukas, tidak bisa dibanding, tidak ada bandingan di atas qiyamul lail, tetapi sedekah tetap afdal min qiyamil lail bi alfi marrah. Sedekah itu sangat bagus daripada qiyamul lail dengan 1000 kali. Dia kan kelebihan karena sedekah kan membantu orang lain. Di samping kita mendapat pahala, orang lain terbantu. Tapi punya qiyamul lail, kira tidak hanya membantu orang lah. Maka adapun orang yang kikir, maka itu tukang jaga nikmat. Orang kerit katanya, kan ada puh pekuntungan, dijaga nikmat. Puh na nikmat Allah yang teruk katanya, dijaga mantan anaili kegop. Wahazen gudang, warasati harta yang akan jadi pusaka. Mati kicau kegop. Sementara udib gak nak gak nyan tukang jaga gudang. Jaga gudang satpam be. Hah? Fitam ekabe wal bukhlu fitam urang kreat bak makanan bu ka tedu ke dua bangku sabah kalau pajuh perut kau beraya ka sabah tedu enah jok-jok ke gom. Min akhlaqit tuam itu setengah daripada akhlak orang yang celaka. Akhlak orang hanagat. Yang kedua boh, mursyid harus banyak salat dan sedekah. Yang kelima, som harus banyak
puasa. Ken pengarang dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, diam orang berpuasa itu tasbih, tidurnya ibadat, doanya diterimakan, amalannya berlipat ganda. Ini yang lu disalahgunakan alasan untuk ihdi puasa. Sumtu sa'im tasbih, artinya menyo di saat hana getanya berpuasa baru gikira tasbih subhanallah. Dalam suasana getanya berpuasa hana tamarid genilai ke tasbih, nilai ji nilai ke tasbih. Tidur ibadat, menyokan puasa ibadat, ya lagi puno semayang sedekah puasa pulang meratib baca Quran. Tetapi dalam saat getanya berpuasa dengan diperkirakan ibadat genggiyue daeh kalau pegah peraturan ikut wadah dikerasi ya tajak rebah tentu kan ya taduk pi menganguk-anguk yang daeh tiat kan eh untuk bersenang badan eh kerana kamlaran anjim tajak pi kahoyong gekira menyedam saat puasa teh ke ibadat. Doa mustajabah yang lagi elikotin urung utama proposal kait terima berkena tu pembalasan tergantung kepada anggaran. Jadi kan dalam hadisnya geyuih belum puasa betala tura bak geyuih mana ada ken geyuih kemana yang tanda salah sumtu sa'im hana takkan geyu'im diam mantan apakah. Tapi bak namuhu ibadahnya kan geyu'ih puasa baik jat tahu nalam hai untuk perkuatnya ditanya orang Aceh tiblah bulan mita tibulan pak baju yang pi kuat ha riwayatnya alasa datuk pun riwayat dia ada sahih kan? Sehingga hana objek apa dalam puasa ih mantan amaluhu muta'afah, amalan urung berpuasa berlipat ganda. Apalagi punya puasa Ramadan, nasabah hadis kudusi kan, kullu amal ibni Adam lahu illa som fa'innahu li wa'ana ajzibih. Ubena amalan anak Adamnya lumbalah kerawai dari 10 sampai bi'ghairi hisab. Tetapi kecuali puasa. Puasa luncok kelun. Keluncok kelun. Mentang-mentang ulun yang memberi pembalasan. Jadi tidak ada patokan. Gerahsiakan. Memangnya ke Allah kecok puasa katanya. Oh, kebalah. Yang lagi surah. Orangnya ni tinggal musim panen berambut saja. Ini kangen tapak irun. Kepok gede sabampang. Pemangnya ke ujung. Yang kai biligung. Memang bawa. Lebih-lebih. Ya Allah Ta'ala menanti gerun pembalasan tidak diperhitung, hana dihitung. Dan dalam satu hadis Islam Jami' As-Saghir, siyamul mar'i fi sabilillahi ta'ala yub'id min jahannam masirah sab'ina aman. Puasa seseorang fi sabilillah, puasa pulam peperangan apa maknanya? Pe karena Allah. Puasa karena Allah. Menjauh dalam perjalanan 70 tahun. 70 tahun tu saja dumnan jiu orang yang puasa pada jalan Allah ni. Mesti tabuh puasa dalam peperangan je mana. Kan, kan cukup susah punya tengah perang, tengah puasa. Ataupun mana fi sabilillah ikhlas karena Allah. Sebab punya fi sabilillah ayat 60 kan. Surat 4 ni bermakna ghuzah. Punya balain
makna umum yaitu sabilul khairi. Dan karena ini memilih oleh pemimpin sufia puasa setahun. Karena rakyat tak nilai puasa, ulama-ulama sufina yang hari yaju puasa. Dan sebahagian mereka itu sadati sufia memilih puasa Nabi Allah Daud ke Nabi Tanyo dan ke Ganyan Rahmat dan Sejahtera. Berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Tiroling. Dan sebahagian mereka itu sadati sufia berpuasa tiap Senin dan Kamis dalam satu minggu. Dan sebahagian mereka itu sadati sufia memilih berpuasa uro yang malam jih putih. Ini bak tiap-tiap bulan. Lebelah, berbelah, limang, limang belah. Dan semua demikian warid pada kelebihannya dan banyak fahlanya, pembalasan dan fahlanya itu oleh asar. Komentar para sahabat. Tetapi syarat oleh mereka itu sadati sufia pada memperbanyakkan puasa supaya tidak orang bisa dipilih sebagai mursyid itu baik lemah badan. Baik tapi mudajak anjir gara-gara puasa. Wa illa fayamna yumna menyejik lemah badan dilarang berpuasa. Bermula sembahyang itu lebih afdal daripada puasa. Mereka tak banding sembahyang dengan puasa lebih agak sembahyang. Alasan dia puno dalam sembahyang cukup le terkandung beberapa nok daripada ibadat. Seperti barang dalam beberapa wasiat Luqman bagi anaknya. Kemudian syarat mursyid di samping banyak salat, sedekah dan puasa, ada demikian syekh dengan mengikut syekh yang basir. Guru gak nyanpi syekh yang kata hah mata hati. Ja'ilan hal keadaan gurunya itu menjadi ia akan yang paling bagus daripada akhlak bagi dirinya, hal keadaan seseorang calon mursyid menjadi ia akan yang bagus-bagus akhlak bagi dirinya siratan malakah rasikhah ti'abuno gemugure bak sibi bagi ikut sibe sehingga ubena akhlak gad ba sibe ge kopi ke gayan dia tahu mana malakah rasikhah wa tabi'ah lazimah ge ikuti tentang akhlak yang gad lagi fotokopi ya ju kopi akhlak gore ge cok ke gayan nyen mana malakah rasikhah mana sirah malakah rasikhah wa tabi'ah lazimah kelakuan yang kaidah dari ada guru ya uno gecaplak gegaknya. Jadi hanjit guru yang ka sip syarat je uno ada ikut-ikut menan tanpa berpedoman kepada guru yang katib syarat lom. Ino getulis sikret tentang Al-Basir. Dan sungguh benarlah orang yang berkata ya man taqa'ada an makarimi khuluqi laisa tafakhur bil ulumi zahirah. Wahai orang yang meninggalkan kemuliaan akhlak laudib ganyan hana akhlak yang ga akhlak buruk mendung jadi taqa'ada mesintap mentumpuk tedu jauh daripada yang mulia akhlaknya. Laudib kanya hana akhlak yang gad. Tidaklah kebanggaan itu dengan ilmu yang zahir. Kebanggaan kan bak ilmu yang zahir. Tahqiq fikih, tahqiq tauhid, tahqiq tasawuf, amal tan. Hana hidup kebanggaan hinan.
Barang siapa yang tidak mendidik oleh ilmunya akan akhlaknya, ilmu cukup lega. Ihya, itihaf kata buat. Akhlak menteng, bro. Tidak akan mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya itu di negeri akhirat. Jekabe ya, ipe, ipupul langin kena kedih. Walaupun ilmu sangat tinggi, tapi punya akhlak hana berubah, tetap tidak manfaat. Di akhirat, menyehino punya kena ilmu, kena pelong, kena titel kan. Jika PNS, kena macam-macam. Tapi di akhirat, 00 kan 08. 08 kaedah menglamnya. Syair laun, bermula jeroh akhlak itu dihubung orang yang reghe akan martabat orang yang raya. Orang keturunan hanagat, pakaian ke compang-camping, nampak di orang kurang lah. Tetapi karena jeroh perangai, posisi gaknya menjadi martabat orang yang raya. Bermula brok perangai itu menghubung ia akan orang mulia kepada kondisi orang yang ubud. Tanya keturunan kan, Habib, ulama, orang saleh keturunan dia. Tapi akhlak, bro, dia wasaf yang mulia ambak keturunan buno berubah menjadi orang yang ubud, orang yang hina. Dan riwayatkan daripadanya Nabi alaihi salatu wasalam, perangai yang tidak baik merusak ia akan amal sebagaimana barang merusak oleh garam akan madu. Antum dah dengar baru kan? Siran menyatati lah iuno ruluh iuno yang hanagat li menangkut perangai yang gan, walaupun amalan cukup le ya tabuno yang kasratu salah, kasratu sadaqah, kasratu som, tapi akhlak hanagat yang rusak mendung. Kasabri teh akhlak gure yang gad yang perlu dikopi oleh murid. Lagi sabar. Lebih-lebih sabar pada jalan taat. Kena sabar nalai lapih kan. Sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas taat, dan sabar ketika datang musibah. Bal afdalus sabri dalik, bahkan yang paling baik sabar, sabar pada taat. Pementang rintangan kita yang buat tentang ibadat, tak tempuh ke lagi katanya mencari-cari keadoran. Orang Jumaat, oh jen, yang kacan. Kenapa ya, jawab Jumaat. Yang nyambal ni tanya. Jamaah menanti, Jumaat menanti, cari-cari keadoran. Punya jamaah baik tergolong meninggalkan fardu kifayah atau sunat muakkadah, punya Jumaat baik tinggal berlain. Diurungnyankan bak taat berangkapu rintangan menteng hana istilah pakai ruksah dan udzur dengan kali tak boleh ikut kan. Hana ruksah bak urungnyan azimah yang berat. Dan sabar itu satu amalan yang tidak mengimbangi akannya oleh amalan yang lain. Hanangan dapat teman yang tapi amalan lain dengan sabar. Bahkan karena fahla ketinggalan amalan yang lain daripada barang yang mungkin hetong dan bilion. Amalan-amalan lain je tak bilion na patokan ji, na boh tektok ji. Je tak putren boh tektok. Adapun fahla sabar tidak ada penghabisan. Lagi alat dengan kalan gula darah kan. Batas di lima ratu. Mereka lewat lima ratu, hanali nomor itu biar ha, itu biar berapa. Ha, ha, ha. Artinya habis. Habis nyawang. Mati itu. Menan, hana pakai kalkulator, mereka fahlasa, sabar. Tapi mereka amalan lain pakai. 10, 27, okay, jamaah kan. Macam-macam hingga punya fahla sabar bi ghairi hisab.
Kena Allah Ta'ala innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya disempurnakan akan orang sabar pembalasan mereka itu dengan tidak hitung-hitung. Dan contoh akhlak gurih yang perlu dikopi oleh murid, syukur. Lebih-lebih syukur di atas barang yang telah memberi taufik akannya seseorang oleh Allah Ta'ala daripada taat. Ruh danyo lampu buat kebaikan yang hasil daripada taufik Allah yang sangat perlu katanya syukur. Karena demik tinggi ilmu katanya, tegar badan katanya, aduh pun pegahlah pun dapat. Tinggi ilmu, raya badan, raya bersapai. Yang tak kira juga cuta pun nak lelam. Raya berbetin dia. Nak orang berkutubah cerita lah pun yang ditanyungan ni nak. Nek pun kawan so nan-nan jawab pun tu katua tu. Nah kita dengar dia berkutubah. Misal contoh apa, nyo-nyo tak perbuat tanya-tanya getul lah nuraka. Gulang tu, getul oh tu. Geputra na ju, tut mata tu. Dut punya habis juga dia bak aki cuma kam habis anak gali dia menancit kekuatan untuk taatnya hana bak badro tanya walau tegar dia tak hana bak le ilmu cukup le orang buat banyak-banyak tu taat hana banyak wajib tak kaya menyuna yang pi kecuali tubuh. Wajib kecuali tubuh dan menyeluhu nyan je ngawudu asar je ngawudu lehu menya ulia gesemayang maghrib dan isya isya gesemayang tubuh ngawudu isya itanya najid lehu menata tabuh tu lah sama yang lehu po pope kuri mambla pope kai bangsa kun musannif bahawa semua tasbih yang satu itu perlu kepada syukur. Ya, gagal. Tiga tidak mungkin tasbih, payah syukur. Bahkan untuk ken tasbihnya bukan hal yang mudah tanpa taufik daripada Allah. Nah, you know, kagur alam, bapak dirasmi tempat mulon TV, li gubernur, pulau ahok, bila tahu kan. Pun Nabi Salim, ujung wabillahi taufik walhidayah. Walhidayah. Tidak boleh karena taufik hana genan. Bab pembukaan PON misi Pekan Olahraga Nasional tidak tahu gubernur. Apabila taufik oleh dia Yasin untuk sepak bola. Salah penggunaan karena mereka tidak tahu kan ikut-ikutan mentang kan kau kan dia yo. Agati ahok kan assalamualaikum dia. Nabi Salim dia tak bila tahu. Karena Nabi Salim ya nak hidup ibadah je. Ya hidup ikalan nuri selama saya bila tahu kan tak. Kan salim, maksudnya satu kewajiban pada pidato saja. Dan syukur dan tahmid setengah daripada seafdal-afdal ta'acid. Tanya be'a dan semayang, be'a dan sedekah, tren na'acid yang afdal lam iaitu kepada syukur dengan arti mempergunakan nikmat yang kegembira Allah kepada tempatnya rida Allah. Selalu mengucapkan alhamdulillah nyen itamang dalam taat yang afdal. Bahkan hikmah diperintahkan seluruh taat adalah syukur munim. Menyobebut geyunyo geyu je yang ada jalan sunat memandu untuk syukur Allah karena wate tacok definisikan sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Dipergunakan oleh seorang hamba seluruh pemberian Allah yang merupakan nikmat karena Allah. Karena Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pakai seluruh nikmat Allah ke tempat ibadat untuk mendekatkan diri kita yang kepada Allah itulah syukur. Kah ayat begahli. Tasbih syukur, tahmid syukur, mandum taat dia kesuh syukur iaitu syukur mun'im. Syukur kepada orang yang memberi nikmat. Bahkan hikmah diperintahkan seluruh taat adalah syukur bagi orang yang memberi nikmat. Karena ini dikatakan orang syukur mun
am alal mun'am alih. Syukur orang yang diberikan nikmat terhadap orang yang memberi nikmat. Kafalah. Syukur mun'im alal mun'am alih. Betul-betul. Syukur bagi orang yang memberi nikmat Allah, di hati orang yang menerima nikmat itu lah wajib. Nikmat Allah kagabi ke kita ni pakai buat tempat rida Allah wajib. Kan terima kasih TKS nanti kan, nah yang TK mantap, nah yang MK SH macam-macam kan. Kan yang syukur danyo, syukur yang definisi pada syarat lagi kan. Dari karena itu berbeda pendapat ulama pada bahawa sungguh kun alhamdulillah lebih kan atau la ilaha illallah. Sebab menyo tahmid kan mengarah kepada memuji kepada orang yang memberi niat nikmat. La ilaha illallah ikrar pengakuan tanya la ma'buda illallah togut. Berbeda pendapat para ulama, walaupun adalah yang mu'tamad huwasani, yang mu'tamad la ilaha illallah sahabat cukup le hadis kan komentar tentang la ilaha illallah yang paling raya. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Kemudian na afdalu zikri dalam Quran lah. Na afdalu zikri fa'lam. Afdalu zikri na ana fa'lam ya na. Maka menyuruhkan nanti pupun zikir qauluhu ta'ala afdalu zikri fa'lam yang sulit. Yang betul afdalu zikri qauluhu ta'ala afdalu zikri qauluhu ta'ala la ilaha illallah. Nak pakai fa'lam tu memang ratif dia urung fa'lam. Fa'lam la ilaha illallah. Fa'lam la ilaha illallah. Kifah yang betul ilah. Dia pakai qauluhu tu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah yang baru betul. Yang letaklah kampung yang qauluhu ta'ala aju. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pertanyakan bak surat kepadu yang afdalu zikri. Hana fa'lam annahu. Le hadis yang komentar tentang kelebihan la ilaha illallah, maka waktu diperbandingkan antara alhamdulillah dengan la ilaha illallah asah afdal la ilaha illallah. Lebih-lebih lam berdasarkan atih barangnya dalam syarah Husnul Hasin bagi Ali Al-Qari rahimahul bari titik ya agak 60 ya dah ikut perhatian wa tawakkuli banyak tawakal kan. Contoh contoh sifat seorang guru yang perlu ditiru oleh seorang murid yang muridnya bakal calon mursyid tentang tawakal pada seluruh pekerjaan. Ditanya nak tawakal adakah berhasil seluruh uji coba tesnya tes je sini lebut Allah Allah pulang bapa selesai masalah nian tukar ini bapa pun budu bebas sendiri fi jami'il umur. Eh tanya buat sakit kadang-kadang kahit saja buat tabib kah buat doktor kah macam kah baru pulang ke Allah. Balain hana mandum pekerjaan serah diri kepada Allah. Waqad arifta tafsilah tentang tafsil tawakal kali likut hana ulang li. Dan yakin sifat guru yang perlu diteladani oleh murid. Yakin al-zahir annal murad bihi ma'rifatuhu ta'ala. Bermula yang zahir daripada yakin ini, no? Kan yakin arah kiblat. Murid dengan yakin ma'rifahnya syekh akan Allah dengan zat Allah, sifat Allah. Tahkikan.
Gurayanian berkatruk pada tingkat yakin ke Allah. Zat Allah, sifat Allah secara tahqiq. Arti tahqiq, iman tahqiqi. Bukan istidlali. Kita yang istidlali kan, tahdalina Allah, haina alam. Nak pernah tahu ke? Nga mata uletan, nga mata hati, tak pulang, nga mata haki. Padumpa mata, mata kayu pun dulu, mata air. Kita yang iman hanalam tahqiqan. Hanjut iman istidlalian. Jadi orang yang kaji ke gure bagi mursid, iman gak nyantah kiki. Das contoh yang istidlali le. Lagi hukama, filosof. Iwe kena iwe ke diri. Imita dali na Allah. Lam iman tah kiki galon ro. Ada tanya makanya nanti. Mutakallimin orang jarang dalam bidang ilmu kalam. Sufiin batalin, sufi gadungan. Tulih judro ke ka Arif Billah pulang pangkat-pangkat Al-Qutub Al-Arif Billah. Pajan tru ba iman tahqiqi wa zalika bizzuk walhal walwujudan. Bermula demikian tercapainya iman tahqiqi dengan zuk. Pajan zuk setelah ada mahabbah dan syauku. Katirtuh persen cinta kepada Allah, tertuh persen rindu kepada Allah, terasalah alam termasuk drogahana yang na hanya Allah. Cemerlanglah tajalli nur Allah lamati. Yang kebaru duh Allah mata hati kawe. Nyan iman dah kiki. Nyan lagi nyan gure bagi calon mursyid yang perlu diikuti kan. Karena saya kagum gure mentang kawe. Perlu diikuti. Takhalluq bi akhlaqi. Kibang ibarat benar. Ja'ilan mahasinal akhlaq lahu. Seorang calon mursyid dia harus ada guru. Gurunya yang basir. Seluruh akhlak guru di kopi untuk dia termasuk masalah iman tahqiqi bukasal pemarifah rubah hakikat dia baru wujud ke mursyid. Sampai jantruk kenan nyan lepu nyan sabah makna zuk hal wujudan fana urulup. Tak jaya istilahnya. Angkan apa? Boh kaji lagi. Pajan teruk kenan. Bermula demikian, iman tahqiqi dengan zuk, hal dan wujudan hayasanya dicapai dengan itqa. Kalau definisi taqwa itu. Melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, lam larangan nyawa, mukruh-mukruh, hilah-hilah-hulah, bayah tinggal. Ken harim dan syubhat. Tingkat tanya harim syubhat tak umat. Mat tingkat di atasnya harim dan syubhat. Makruh, labaksa, khilah aula, pelaku mandum. Antruk kena. Nawahi yang bersumul kepada labaksa. Yang ikutnya khilah aula, dilekutnya makruh. Tinggal mandum. Tawarruk. Memelihara diri daripada haram dan syubhat. Dawam ubudiyah ibadat kan wate mangat bu mendang kebetulan merumpuk buka puasa dengan bu buriani nyana semayan terawih sebab kalau tak kita mengkalori dalam tubuh mihana tatut dengan semayan terawih yang raya perut tentu malam tinggal kahana murahnya lil kitab gaknya yang kepetimang bagi kitab dan kepelihara bagi sunnah. Nyan hati-hati yang icok oleh Wahabi yang kan kita mensunnah ke hana kita lain bajuri joji mata takrib hana inan ihya hana makna memelihara kitab dalam sistem ubudiyah ganya sumber hukum Al-Quran yang pokok yang kemudian dijabar oleh para ulama dalam bentuk kitab menanti memelihara bagi hadis kan gue apa ya hadis
ibadat bersumber bersumber menurut petunjuk dan bimbingan hadis yang kemudian diolah oleh para ulama menjadi kitab. Nampak apa betul kan anda surah? Mana mempuntung surah dengan mandumba ayat dan hadis. Anali pakai kitab. Pakai kitab mulai daripada Arab, Urdu, Jawa, Pupu yang mana? Bahasa-bahasa Inggeris itu. Sumber ji yang benar daripada ayat dan hadis. Memelihara diri daripada syubhat dan makruh. Ya, kan kamu tulis. Hana mada melahir daripada yang haram mantan syubhat, makruh. Darikan jami'a muyulatin nafsi, meninggalkan seluruh kecenderungan jiwa dan keinginannya jiwa. Baru merumpak iman tah akan merumpak zuk ilai. Dia merumpak zuk hal wal wujudan, merumpaklah iman tahkiki. Baru jadi syekhu masyayikh, guru bagi calon mursyid. Sakhawah, akhlak yang perlu diteladani lom oleh seorang calon mursyid daripada gurunya adalah pemurah. Kunjunen rahimahullahu ta'ala, empat perkara bisa membawa seseorang kepada makam muqarrabin walaupun sedikit ilmunya dan amalnya. Yo, karena bonus lom macut. Idanya tabu bo, ada kala tabu cuma tak beramal bo, ada kala bandua pu bo. Ilmu pinin, amal pinin. Nah jalur mangat teruk utanya kepada orang tua Allah menurut Junaid. Nah, yang pertama al-hilmu. Bujidang sifat halim. Halim pua, lembut. Sakhawah pemurah. Yang kelihai jeruh akhlak. Yang keput merendah diri. Ini ada hana letak ilmu, hana tak tegak beramal. Mungkin orang akan teruk kepada makam muqarrabin. Menurut Junaid Baghdad. Buat tadi. Dari Ali karamallahu, dari Ali radhiyallahu ta'ala an, sempurna seseorang itu empat. Yang pertama pemurah, indal killah. Awak tahan hasapuna na ni berpemurah menyokala pemurah orang yang biasa model lerun dengan tapak berambut dengan panen. Nyok kawate tinggal limang boh sapat tu icomba tu urang tajuk juk tu bompang bek bilang boh lagi juk yuh lu patekanin harta tetap pemurah gehen tapi hinan sempurnanya seseorang tawadu inda daulah merendah saat jadi gubernur hai daulah kamu rompok delat delat tuanku kena pangkat kajik kegesi tapi mantan merendah lagi golong je kegesi kajik keupati lagi golong je keupa bersumber kepada dalam pegah puno baru idang pemimpin rakyat adalah hamba rakyat sokunya sadina uma sadina uma maka hanaga ih malam kan kecil empang gandum gegulam baru ngi ada ngapak rumahnya nasu banyak klik ane banyak klik ana bulom gaju. Afu, afu indal kudra, memaaf ketika sanggup. Monya isuh ibu maaf. Nyokai tanya, oh ai tak boleh jarah oleh kastrok kaku pemaaf ronya nak kira. Dikedi mantang ai tak sah, han tak sah tak pemaaf nyan. Kamal seseorang. Wal ata bi ghairil minnah memberi tanpa uma-uman. Masa ni saya uma-uman puan. Eh? Dah pegah-pegah tapi li tapi yang tu nak kejo orang yang mahal kemah ke kadir ke kena tasung umah-umah masa ni siapa ungkit mengungkit ungkit dan dalam beberapa wasiat Najmuddin Al-Kubra usihi ulun wasiat seseorang bimuasatil fukara tolong menolong kepada orang fakir muasah yang bibili meluah-luah dan bahawa jangan lalu atasnya oleh satu hari melainkan berserkah dalamnya. Wasiat yang kedua dari mata uro tubik ke mata uro lup tip uro benar bersedekah hana payah le walau bika kah bubukra itu mana ikalan kamu ni narak hati kak kah akah juga juga apa? Ak, kak,
Kakak, kakak kamu. Au bisilah sambung persaudaraan. Gaknya hantung jak-jak lewat tanya berokan kejak. Tak bedah ke tanya tak jak bagaknya. Kerana silat, baik silat tu. Tapi sedekah dan sambung persaudaraan min mai yang lamu anahu yusalli terhadap seseorang yang sudah pasti orang itu salat. Nah ni pilih hurum sedekah yang kata je waju menanti tak tambung persaudara persaudaraan keurungnya nak semayang menyepitrah atau cekut ini sah ya tapi kurung hana semayang tapi hana gun eh? Kak kak kuih kuih ruang kuih tikrek bada tikrek lumpang lumpang yang dapat jurnal yang hana hati-hati melangkut nah. Yang lumpang yang coklat kan? Yang hana tak gerd tak mama kemak mana cip dia